I Gusti Ayu Fira Wijayantari, seorang pekerja migran Indonesia atau disingkat PMI yang mengadu nasib di Turki, kini kehabisan uang dan tidak memiliki biaya lagi untuk makan dan berobat. Sakit yang dideritanya mulai muncul pada bulan Juni, ditandai dengan kondisi badan yang drop dan muntah darah. Sehingga ia berhenti bekerja pada 17 Juli 2022 lalu. Menurut didiagnosa dokter di Turki, Ayu Fira mengalami sakit di bagian lambung, kakinya sempat bengkak, infeksi usus buntu, dan kerap dirawat inap berkat bantuan rekan-rekannya di sana. Dan ia juga sudah membuat surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, yang isinya memohon untuk dibantu kepulangannya ke Bali. Menurut sang ibu, Ayu Fira adalah sosok yang bertanggung jawab. Perempuan usia 23 tahun tersebut sejak TK pindah ke Denpasar dari Bangli dan sempat mengenyam bangku perkuliahan di jurusan Teknik Informatika Undiknas Denpasar. Kuliahnya terhenti pada semester 5 dan ia melanjutkan kerja sebagai karyawan toko alat tulis yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan keluarganya. Setelah itu, ia mengikuti pelatihan kerja untuk menjadi terapis spa sejak Mei 2020. Ia diajak anak Agung Raka Murtini, pemilik Bali Widya Padmi International Spa School. Fira sempat mengurungkan niat bekerja di Turki karena ayahnya meninggal dunia. Namun, Fira terus ditawari Bugum. Pada April 2021, Fira membulatkan tekad berangkat ke Turki lewat jalur mandiri tanpa melalui agen penyalur tenaga kerja. Tiba di Turki, Fira langsung bekerja di sebuah hotel sebagai terapi spa. Namun, sejak bekerja di hotel itu, Fira sering jatuh sakit. Salah satu penyebabnya diduga karena harus bekerja selama 9 jam sehari. Namun, menurutnya sesampainya di Turki, ia tidak diperlakukan sebagaimana janji dari Raka Murtini. Ia harus bekerja dengan waktu mencapai 15 jam per hari dan minim waktu istirahat sehingga kesehatannya menurun. Ia juga tidak mendapat gaji sesuai perjanjian. Sebelum berangkat ia diiming-imingi gaji bulanan sebesar 12 juta rupiah. Namun, di Turki ia hanya mendapat gaji 4,2 juta rupiah hingga 7,1 juta rupiah. Padahal, uang tersebut rencananya akan diberikan untuk membantu membayar utang biaya pengobatan ayahnya yang meninggal pada Oktober 2020 di Bali. Pun juga Raka Murtini, selaku agen yang selalu menodong pembayaran hutang kepadanya. Terkait legalitas keberangkatan korban, menurut Kadis Naker dan SDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, korban terlantar dan memohon bantuan pemulangan ini merupakan tenaga kerja yang legal. Korban ini PMI legal karena mengantongi EKTKLN yang diterbitkan BP2MI dan juga ada perjanjian atau kontrak kerjanya. Dia juga mengantongi visa kerja, jadi status keberangkatannya resmi. Kata Kadis Naker, hanya dia secara perseorangan atau mandiri, tanpa melalui perusahaan penempatan atau PT 3MI. Kami sudah mendatangkan tim ke LPK Raka Murtini, dan dari hasil koordinasi kami, ternyata yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga. Sementara, anak Agung Raka Murtini, selaku pemilik lembaga pelatihan kerja atau disingkat LPK, yang membuat Ayu Fira menjadi PMI, sudah menghubungi Ayu Fira. Pihaknya akan mengusahakan kepulangan Ayu Fira ke Bali. Ayu Fira merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya seorang laki-laki, dan kini tinggal bersama ibunya di Jalan Akasia, Gang Jagung, Denpasar. Kini kondisi kesehatannya sudah tidak separah bulan Juli lalu. Pada saat itu Fira benar-benar merasa kesakitan.
Untuk saat ini sudah membaik, hanya saja memang masih terasa sakit.